tadi dengan semangat dari Kementerian Perindustrian ya, karena memang harga BBM cenderung selalu meningkat, kemudian apa namanya kaitan dengan ramah lingkungan karena tidak ada polusi, maka kita ingin agar bagaimana pengrajin knalpot di Kabupaten Purbalingga paling tidak ada pilihan gitu ya, ada diversifikasi. Sekaligus ini juga untuk mempersiapkan kalau besok di tahun 2030 semuanya beralih menjadi kendaraan listrik ya, motor listrik, mobil listrik, ya tentunya pasti pengrajin kita nih, pengrajin knalpot akan terdampak, karena yang namanya motor listrik, kendaraan listrik kan mereka nggak butuh knalpot gitu kan. Nah oleh karenanya ini merupakan momen yang penting menurut saya untuk melatih skill kepada teman-teman IKM logam kita, untuk bagaimana mereka diajarkan lah gimana sih sebetulnya cara buat motor listrik. Oleh karenanya dari Dinperinda Kabupaten Purbalingga bergandeng tangan lah ini dengan mitra bisnisnya, yaitu dari apa namanya Rainbow Moto Builder ya, dalam nanti melakukan pelatihan pembuatan motor listrik kepada teman-teman para IKM logam ini yang ada di Kabupaten Purbalingga, termasuk juga anak-anak SMK gitu ya, dengan harapan besok di bulan Desember kita ini akan menyelenggarakan Purbalingga Expo. Harapannya dari hasil latihan ini di Desember Purbalingga bisa membuat ya apa namanya motor listrik khas Purbalingga. Sebenarnya saya kemarin mendapat ini ya, maksudnya diundang BTW untuk mempersiapkan sebenarnya ke teman-teman di KM, karena perubahan transisi ke listrik ini sudah dekat sih Pak, sudah dekat, jangan sampai ketika nanti semua sudah bertransisi kita masih belum siap gitu. Jadi kita mempersiapkan diri dulu, ketika nanti regulasi dan segala macamnya sudah siap, kita udah siap untuk produksi gitu, jadi kita udah nggak kaget gitu. Rencana sih kayak gitu, dan juga saya bukan cuma melatih untuk pembuatannya, tapi gimana teman-teman bisa dapat marketnya juga gitu. Jangan sampai kita sudah bikin tapi ternyata nggak bisa dipasarkan, kan sayang gitu. Jadi kita akan kenalkan market, saya akan undang teman-teman dari Jakarta, marketnya ke sini, sehingga teman-teman nanti silakan bisa berdeal langsung sama teman-teman kita yang memang mereka memproduksi untuk motor listrik maupun motor custom ya, karena kebutuhannya itu rencana nanti di Desember Pak, di event nanti di puncak acaranya.